karena dia juga jahat sama saya, ringan tangan gitu Pak. Mama saya suka mukul. Pemirsa JTV, sudah tertulis di papan impian, tiga harapan terbesar. Dari Ibu Komaria, dan nantinya, jika Ibu Komaria berhasil untuk bisa menjadi pemenang dalam timbangan rezeki hari ini, bukan tidak mungkin. Salah satu harapan yang tertulis di sini, saya akan wujudkan. Permisi, saya mencari Ibu Aminah. Oh, dengan Ibu Aminah. Baik, silakan Ibu. Saya Resti dari tim Timbangan Rezeki. Saya dengar Ibu Aminah mempunyai mimpi yang ingin diwujudkan. Apa benar? Iya, benar. Benar ya. Ibu sekarang ikuti saya untuk menerima tantangan dan bertemu dengan Tuan Darmawan. Syaratnya ajak satu orang anggota keluarga untuk menerima tantangan. Ibu mau ajak siapa? Adik saya. Maaf mengganggu. Pas siapa tadi? Pas Sumitas ya. Ya Bapak, di sini Ibu Aminah berhak menerima tantangan dari Timbangan Rezeki. Syaratnya harus mengajak satu orang anggota keluarga. Dan Ibu Aminah mengajak Bapak. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu mari ikut saya ya. Saya Ibu Aminah, umur saya 36 tahun. Saya biasa usaha dagang mie ayam dari jam 8 sampai jam 6 malam. Penghasilan saya seharinya kadang 80 ribu, kadang 100 itu ramenya. Sebulannya 500 ribu. Suami atau? Adik. Oh, adiknya Ibu? Lalu suami Ibu? Pulang, ada kabarnya. Tidak pulang atau ya, mungkin kabur saya, dari rumah? Ya, kabur dari rumah karena dia juga jahat sama saya. Ringan tangan gitu, Pak. Mama saya suka mukul. Terus saya juga dihina-hina gitu. Setelah itu dia beberapa hari nggak pulang, terus sampai sekarang. Melihat kondisi yang dijalani oleh kakak bapak, ya, saya juga. Bagaimana? Ya setiap bulan juga saya kan bisa membantu kakak saya untuk jajanan saya. Kalau untuk ibu sendiri, anak ibu ada berapa sekarang berarti? Ada dua ya? Iya. Anak yang pertama usianya berapa ibu? Yang pertama anak usianya 11 tahun. 11 tahun? Itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Sedangkan untuk anak yang kedua? 5 tahun. Saya di sini tentunya akan berusaha untuk bisa nantinya mewujudkan harapan yang ibu ingini. Sebelumnya ibu, boleh dituliskan 3 harapan yang ingin sekali untuk ibu dapatkan. Baiklah, di sini pemirsa CCTV, saya sudah mengetahui dan juga sudah membaca 3 harapan terbesar Ibu Aminah.